Warga Desa Bogading, Kecamatan Pasarpan, Kabupaten Pasuruan dibuat geger pada Rabu petang. Pasalnya, jasad seorang perempuan bernama Husnia, 40 tahun warga Desa Winung, Kecamatan Pasarpan, tewas usai dibondet oleh suami sirinya di jalan raya setempat. Korban dengan luka di wajah bahkan mata nyaris hilang langsung tewas di lokasi kejadian. Perempuan yang bekerja sebagai buruh rongsokan ini sepulang bekerja dihadang mat 45 tahun, tak lain mantan suami sirinya. Diduga bermotif dendam karena telah berpisah selama 2 bulan. Namun korban tak mau dirujuk kembali hingga membuat pelaku naik pitam. Jasad korban kemudian langsung dievakuasi oleh warga dengan menggunakan mobil patroli polisi. Jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Dr. R. Sudarsono guna dilakukan visum et repertum. Berapa kali ledakan tadi? Enggak kedengar, Pak. Jadi cuma di daerah situ saja yang dengar. Itu korban langsung meninggal? Iya, Pak, langsung meninggal. Jadi pas kayaknya pas wajar. Itu korban pulang dari kerja atau? Saya pas di rumah. Masalahnya apa kira-kira? Mungkin masalah kan suami istri itu, Pak, tapi sudah tidak berumah tangga lagi. Mungkin masalah keluarga. Warta Permo TV melaporkan.